Itu bikin apa, Bu? Bikin sop buah, Mas. Sop buah, ya? Iya. Satu porsi 6.000. Satu porsi 6.000? Iya. Itu buahnya apa aja ya, kalau boleh tahu? Ini buahnya buah naga. Terus apel. Pir. Anggur. Kelengkeng. Terus ya, berlanjutnya agar, cincok, degan. Oh. Iya. Ini pakai gula putih, pakai sirup, pakai susu. Oke, dimasukin. Iya. Diikat. Ya udah. Anak-anak nikah sama kakek-kakek. Jalan. Ini kelapanya, ini kelapa apa ini? Itu kelapa biasa. Kelapa biasa ya. Ya, yang itu yang buat obat. Yang buat obat ada juga. Iya ada, hijau wulung. Namanya hijau merah. Hijau merah. Iya, ambil, mundut. Kayaknya anak-anak kan kayak nang sing kayak anak sih. Terus apa? Apa yang kelapa yang merah yang itu merah. Ya yang buat obat. Satu butir 10.000 ya. Iya, ini sebentar toh. Ya, sotonya satu porsi. Oh, jalan soto juga? Iya. Oh. Sotonya porsi 10.000. Satu porsi 10.000. Iya. Bapaknya namanya siapa, Pak? Pak Partono. Ya? Iya. Tinggal di mana ya, Pak? Kalitengah. Oh, Kalitengah. Iya. Oh, aslinya Kalitengah. Aslinya Kalitengah. Saya kira orang sini, Mas. Iya, itu di sini ngontrak, Mas. Oh, ngontrak. Iya. Yang suka. Oh, iya. Kan semuanya kebanyakan orang muter. Heeh. Oh. Muter jadi lama. Oh. Ini, Mas. Ya. Makasih ya. Okay. Kalau ibu namanya siapa, Bu? Buasiem. Ya, jalannya di perapatan Kemukus. Aslinya Kalitengah. Kalitengah. Ya. Ini di sini ngontrak. Ini ngontrak. Setahunnya 3 juta. Oh, yang di lapak sini? Iya, lapak sini. Ya, kalau mangkatnya 8 pagi, pulangnya jam 7. Oh, buka jam 8 sampai jam 7? Iya. Malam? Iya. Kalau boleh tahu, udah berapa lama jualan di sini ya, Bu? 6 tahun. Oh, udah 6 tahun? Iya. Oh, lama juga ya? Iya, lama ini. Buat itulah, orang dua, oh, anaknya dua. Cuma satu. Oh. Nah, ya, gimana ya, saya nggak kayak gini kan, iya. Sehari-harinya kan, ya... Enggak ada lah, yang anak satu udah iya. Punya anak, punya istri. Ya, aku cari sendirilah, enggak, biar enggak bebani anak. Dulu jualannya dari dulu dari sini? Apa? Iya, waktu dulu aku jualannya di depan PKU. Di depan PKU? Ya, terus di depan PKU kan ada... Bongkaran, busuran. Iya. Tempat apa ya? Buat siapa? Iya, jadi tempat apa? Buat siapa ini? Buat kamu? Apa buat? Oh, Mas Loro ya?
Nah, jualan di depan PKU. Iya. Waktu itu kan PKU nek digusur, aku digusur. Oh, tempatnya digusur. Iya, digusur terus aku pergi dari situ. Iya. Itu udah lama. Terus ke situ terus aku cari lahan lagi. Lahan lagi. Iya. Di Warasan. Ya jalannya di mana lah? Kemana-mana belum. Karena belum rezekinya belum cocok. Sekarang di sini cocok. Oh. Berarti pas yang di PU, pas di PKU itu berapa lama itu? 10 tahun aku di sana. Oh, malah udah 10 tahun di sana. Iya. Luar biasa ya. Iya, tapi itu ada gusuran itu tempatnya ke parkiran sih. Oh iya. Iya. Jadi nggak boleh. Jadi disuruh pergi lah, wong itu kan di situ nggak ngontrak, cuma nunut. Iya. Berarti yang 6 tahun di sini ya? Iya. Oh. 6 tahun di sini. Ya, ini apa? Ya kayak gini jalannya. Kok lagi ada COVID ya? Aduh. Oh. Iya. Mas? Dari lorong gigi tadi. Sisi dari lorong ya, sisi. Apaan lorong tadi? Tamat. Iya, biasa ya. Nanggo es ora? Nopi. Iya, sirup. Nanggo sirup ora? Oh iya. Oh, iya, ke sawahnya. Pak, ke asentong. Tutup, Pak. Ya. Ya, Pak Edi. Oh, pakai gula Jawa ya? Ya, sudah apa, Mbak? Sambil gula Jawa ya. Tapi menurut saya, pastinya di kumpung manis. Iya. Kalau saya telur gula Jawa ya? Sami mamun, bukan apa? Ada apa-apa. Di waro. Iya. Mandan lagi karo mikir. Mikir apa ya? Ini, Mbak. Ini kelapa yang jadi pas ya, banyak sekali ini. Silakan Pak Rao belajar, Pak. Sini lo belajar. Orang papa, ya. Sekali, oh iya iya. Ini sehari es bagunya bisa habis berapa, Pak? Kita pakai silo. 20. Iya. Kadang-kadang kalau lagi ramai ya, kalau buahnya itu bisa sampai 40. Oh, sampai 40. Luar biasa ya. Berapa? Kalau bulan puasa. Iya. Uangnya 50 ya. 36. Apa ya? Oh iya, Pak. Terima kasih ya. Iya iya. Kalau hujan ya, nggak bisa bayar tujuannya. Bulan puasa yang antri. Oh, jadi kalau pas bulan puasa ya lagi panen panennya gitu. Iya, iya kalau bulan puasa itu jam buka. Merah langsung. Aki kosong pun. Iya, enggak, tunggal enggak, kalian enggak dibuka. Bungkus ini. Mbah, loro mbah. Ya butir mbah. Murnian ya bun, biasa ya bun. Murni. Murnian apa bun? Oke. 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 Ya, sisi-sisi banyaknya akeh mas, jadi kebek. Ya, lara pak. Lara orang butir.
sehari-hari kadang kalau panas ya 50 habis. Sampai 50 ya? Iya. Apa saran Anna? Iya. Yep, tak tinggal kok. Nenang nambah 6.000 aja. 6.000 nang kondure. Patang bondo. Oh iya, itu ya Mas. Subun. Kalau untuk gimana? Kelapanya itu sekali beli itu bisa berapa itu? Kalau lagi rame. Terus sekarang rame? Iya, 70. 70. Ya. Sehari itu ya? Iya, terus kalau sepi ya itu ya, ya kalau hujan tuh lah. Iya, hujan. Iya, itu susah. Susah. Iya. Kalau kayak gini ya lumayan. Iya. Kalau ya lagi rame-ramenya panas sampai 70, kalau standar 50. Oh, standarnya 50 sampai 70 ya? Iya, 50. Iya. Ya, kalau di kemarin diantarin 70. Kemarin diantar 70? Iya. Itu kan aku libur 2 hari. Oh, itu. Libur iya. 2 hari. Ini masih. Warung Gusi Was, soto ayam dan sop buah. Olahan. Lokasinya di pertigaan Desa Kemukus, Kecamatan 16. Saya ulang kata-kata. Kalau nganterin kan sama PR. Gimana? Nganterin itu kelapanya. Oh. Degane. Pas pesannya lewat WA itu ya sama. Iya, lewat WA oh, ya. WA ntar tinggal nganterin. Kemana dan suwe pun ora urung diteteri sing merah. Nggih. Nggih. Ya, kondure matur nuwun. Kalau boleh tahu itu omset per bulan berapa bu kalau boleh tahu? Omset per bulan berapa ya? Kisarannya mungkin? Ya, nggak gimana ya. Kadang sih ya, kadang sepi, kadang lumayan, kadang ramai ya mas. Ya mungkin ya sama modalnya apa sih? Iya. Nah, ya bisa pemodelnya ya tampangannya sehari-hari ini lah mas. Iya. Kalau lagi rame ya 600 ya. 600 per hari? Iya 600 tapi sama modelnya. Sama model. Iya oh, tapi iya. Kan oh, iya. Apa yang dagangan masih kelapa sama masih. Kelapa besok bisa ya? Iya buat besok. Ya 600-500 kalau lagi sepi ya kurang 500. Iya. Berarti sebulan bisa sekitar
ya mungkin 10 ada ya? Lebih ya? 20? Enggak. Oh enggak ya? 15 mungkin sekitar? Iya, sekitar kayak gitu. Sekitar 15? Iya. Kalau pas lagi bulan puasa gitu, bisa kalau berapa? Bulan puasa, sehari-hari ini, saben hari, iya. 1 juta punjul. Itu jualannya kelapa muda, doang sama sebuah. Sotonya enggak jualan. Oh, kalau sebuah enggak jualan malah? Ano, soto. Oh, cuma soto. Iya, oh, sotonya yang enggak, kalau bulan puasa? Iya, soalnya tenaganya enggak nyampe. Ada rewangnya satu. Oh. Jadi kalau bulan puasa, cuma khusus es buah sama sama kelapa. Iya, es buah kalau puasa bisa 100 bungkus. 100. Iya. Terus kelapa mudanya bisa 170. Banyak juga ya. Iya, kan kalau ini es buahnya 100 kan udah 6.000 apa. Jualnya 6.000. Kan kalau 100 kan 600. 600. Iya. Ntar kelapa mudanya kalau habis 100 kan dapatnya 800. Kalau bisa ya kadang bisa oleh 1.300, 1.500 bisa bulan puasa itu. Ya habis bulan puasa ya kembaliin normal lagi. Iya. Ada yang singkana di arep-arep itu. Bulan puasa. Bulan puasa ya. Iya, ada turan. Iya. Iya. Kayak pedagang baju juga panennya pas bulan puasa gitu ya. Kayak gitu, Mas. Ya udah, makasih ya, Bu. Iya.